Jadi sudah terakhir pada saat ini Vexanium ini lagi ngapain sih? Nah itu kan pertanyaannya sering. Jadi kita saat ini memang lagi menyiapkan DeFi protokol dan smart smart contract DeFi yang akan kita publish. Jadi harapannya nanti banyak akan banyak muncul aplikasi-aplikasi berbasis decentralized finance di Vexanium blockchain. Ya, jadi khususnya lending, loan itu salah satu aplikasi yang killer sebenarnya. Di startup pun kita tahu peer-to-peer lending itu menguasai cukup besar di market share di industri startup. Jadi ini persiapan saat ini. Dan yang kedua tetap kita harus invite developer untuk mau mencoba mau mendevelop aplikasi berbasis blockchain. Karena kalau developernya yang tertarik nggak banyak ya agak berat untuk membuat banyak DeFi protokol ya. Jadi yang ketiga kita launching tutorial ya berbahasa Indonesia ya. Jadi khususnya memang kita fokus untuk launching tutorial berbahasa Indonesia ya. Karena memang saat ini memang nggak ada ya. Jadi dari pabrik blockchain lain itu membuat tutorial bahasa Indonesia itu saya lihat nggak ada. Jadi memang kita fokus kita bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya di teknologi blockchain ya. Dan yang keempat menginvite banyak validator BP ya, kita memberikan insentif ya. Dan yang kelima kita ada rencana yang kelima upgrade size RAM ya. Ini masih voting di block producer, itu membutuhkan sekitar 15 block producer untuk mengapprove. Yang keenam itu kita lagi mencoba untuk membuat proposal resource ya, bagian peminjaman resource ya di Vexanium. Jadi nanti ada beberapa DeFi ya, jadi ini juga yang baru ya, resource exchange. Dan yang terakhir itu untuk preparation burning untuk RAM fee, name bit, worker proposal. Jadi kurang lebih, jadi ini lagi persiapan, jadi semuanya lagi didiskusi melalui validator Vexanium. Jadi kalau misalkan tertarik, ada apa sih caranya menjadi BP, bisa search juga di internet. Ya ini block producer ini minernya Vexanium ya. Jadi Anda bisa mendapatkan reward setiap hari ya, per detik ya. Jadi setiap menit itu bisa mendapatkan reward otomatis. Jadi ini next-nya. Ya. Jadi jika Anda ada pertanyaan bisa tanya saya langsung di Telegram ya. Telegram. Oke. Okay.